di Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidi Jaya. Luas wilayahnya berkisar 86 hektar, terdiri dari 3 dusun, yaitu Dusun Monsago, Dusun Kede, dan Dusun Banggap. Gampong Kede Lemputu dikelilingi berbagai desa. Di sebelah timur diliputi Gampung Balenusa, sebelah barat diliputi Gampung Tepin Raya, sebelah utara diliputi Gampung Blangglong, Gampung Tutong, Gampung Siren, dan Gampung Pu. Jumlah penduduk warga desa Gampung Kede Lemputu sekitar 1.979 jiwa, yang terdiri dari 3 dusun. Monsago terdiri dari 416 jiwa, Dusun Kede terdiri dari 920 jiwa, dan Dusun Blanggapu terdiri dari 635 jiwa. Mayoritas mata pencarian penduduk desa Kede Lemputu sebagai wira swasta, diantaranya yaitu usaha laundry, mebel, dan pedagang. Desa Kede Lemputu merupakan pusat kota dari Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidi Jaya. Banyak penduduk lain yang berdatangan ke Desa Kede Lemputu untuk berbelanja dan juga berdagang. Pada tanggal 9 Februari 2023, kami ditugaskan dari Universitas Islam Negeri Araniri untuk melakukan pengabdian masyarakat di Desa Kede Lemputu. Program kerja yang kami adakan sesuai dengan masalah maupun kondisi yang diperlukan masyarakat Desa Kede Lemputu. Di antaranya, mengajar TPA, menanam tanaman hidroponik karena di Desa Blanggapu merupakan masyarakatnya mayoritas sebagai petani. Jadi kami memberikan formulasi baru untuk tanam-menanam dengan cepat. Membuat pamlet nama lorong, mengadakan sosialisasi sabun cuci piring pada ibu-ibu Desa Kede Lemputu, mengadakan sosialisasi kebersihan ke sekolah-sekolah yang terletak di Desa Kede Lemputu, mengikuti kegiatan bersama masyarakat seperti gotong royong, tradisi bakar apam, posyandu balita, membersihkan tempat pemakaman umum, membersihkan menasa, menghidupkan kembali dalail khairat bersama pemuda, dan mengisi acara NTQ di Dusun Kede Lemputu.